Ayo coba silakan duduk. Nih. Saudaranya Genta. Lu baca. Woi, sorry. Saya udah bawa berita sendiri. Wih, inisiatif. Cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Gue nggak boleh telat, maklum orang ganteng takut diculik. Tapi ngomong-ngomong sekarang ini gue lagi jadi produser. Ternyata produser itu enak. Kenapa? Karena produser artinya kerjanya cuma protes sambil duduk megangin puser. Makanya, gue penampilannya santai, tapi yang penting ganteng, ya kan? Gue pengen lihat langsung nih, acara audisi pembawa berita Lintas Limau. Tapi masa ya kantor gini hari audisinya belum dimulai, ini gimana sih? Oke, semua kameramen, kru dalam posisi ngetem. Itu kamera apa metro? Masa ngetem? Standby. Sorry, bos. Kebiasaan di terminal. Siapa lo? Oh, saya floor director baru, bos. Floor director? Iya. Gantin siapa? Rohmat. Rohmat nggak masuk. Wah, bohong lo. Gue kasih tahu ya. Yeah. Floor director itu tampangnya nggak ada yang kekang parkir. Bos. Kalau muka tukang parkir, yang penting otak tukang mikir, hati tukang zikir. Boleh, boleh. Ah, ya. Ngomong-ngomong, siapa nama lo? Woi, nama gue Jai, anak metropolitan. Woi, kalau gue Popeye the Sailor Man. Yang bener dong. Oke, bos. Gimana ngomong-ngomong, masalah audisinya udah selesai belum? Oh, bos. Hari ini tinggal satu, bos. Tinggal satu? Kayaknya ini peserta yang paling bagus. Pesertanya ulet, bos. Waduh, lu gimana sih? Yang gue pesan kan bukan ulet, tapi capung. Maksud saya, ini peserta paling top, paling kuat. Wah, calon peserta terkuat. Calon peserta terkuat. Tahu dari mana lu? Wah, itu bos, latihannya. Latihannya sehari, nyangkul 5 hektar. Gali kubur, gali sumur. Manggul kebo, bos. Yang itu yang lu cari presenter apa Samson Betawi? Ya presenter, bos. Terus kapan mulainya? Masa gini hari belum dimulai? Nggak tahu, bos. Padahal tadi udah dijemput. Pakai mobil kantor? Mobil jenazah. Bisa aja lo. Udah, aduh. Sorik, telat. Lu sorak. Bentar lagi kita mau casting nih. Kenapa mesti telat? Sisa banjir, sini lu. Lu sebenarnya ini orang apa mading? Masa muka poster semua? Iya. Lagian ngapain lu? Lu sakit apa sih? Sakit mata, Pak. Ya jelas sakit gigi. Dasar kalian culbis semuanya. Culbis? Culbis. Apa itu culbis? Culun. Habis. Lu udah deh. Bentar lagi mau on air nih. Gak usah pakai kayak ginian. Lepas. Bikin malu aja lu. Coba. Lu interview dulu. Oh iya. Lu kan sama-sama jelek. Ayo. Sakit nih, bos. Kemarin gua lihat data lu. Gua pengen tahu pengalaman lu. Katanya lu pernah siaran, benar? Wah. Saya sudah sering kali keluar masuk TV, Pak. Wes. Baca berita. Numpang tidur. Ya jelas baca berita. Aduh. Sebentar, Pak ya. Kalau kalian mau ngasih pertanyaan, itu harus rasional dan logik. Logik. Oke. Dia ngetes gua, bos. Sekarang gua tanya, pakai pertanyaan logik. Pendidikan terakhir lu apa? SPD. Sarjana pendidikan. Saya penggemar dandut. Pantes aja mukanya kayak gendang. Udah. Ayo coba silakan duduk. Nih. Saudaranya Genta. Lu baca. Woi, sorry. Saya udah bawa berita sendiri. Wih, inisiatif. Oke. Gua kasih hitung 1-3. Action. Langsung. Lu mulai. Oke? Oke. Oke, bos. Oke. Langsung. 3, 2, 1, action. Lintas Limau. Pap.
baca berita, bukannya tari Bali. Ayo udah baca. Waktu udah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan Lintas Limau bersama saya Monox Mahindra. Cakep. Oke, terus. Coba. Terus. Berita aktuality. Peringatan 50 tahun konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau biasa disingkat KTT AA yang diselenggarakan di Bandung berlangsung emulus. Cakep. Terus. Pada kesempatan itu, kepala negara yang hadir di antaranya AA Hamid Karzai dari Afghanistan dan AA Genichiro Koizumi dari Jepang. Kecuali AA Games dan AA Gatot. Karena beliau sedang menghadiri acara maulid di Masjid Darussalam. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Lu gimana, kira... Pak? Bagus. Iya bagus, tapi lu kira kepala negara turunan Raja Siliwangi? Pakai panggil AA. Coba diri. Bagus kan, Pak? Enggak bagus. Kok enggak bagus? Udah. Sekarang lu out alias keluar. Beritanya nggak bagus, orang yang lebih hancur. Bos. Ini masalahnya berita, bos. Kata Ustaz Sanusi. Lihat apa yang dibaca, jangan lihat siapa yang membaca. Oke. Jadi gimana, Sen? Okay. Terima nggak? Karena ini perusahaan butuh orang, okay, lu gue terima. Oh, Alhamdulillah. Aku diterima. Lu kenapa teriak-teriak? Diterima baca berita, kan? Lu gue terima jadi tong sampah. Oke, mana pendukungnya? Lima. Ayo, mana yang di atas? Lima. Banyak. Banyak sekali. Langsung aja. Pokoknya siapa yang mau ketik, silakan langsung. Ya, ketik api spasi limau. Ya. 6288, jangan limau. Ya, iya. Okay. Limau saja. Langsung saja kepada kepala sekolahnya limau ini yang tengah. Iya. Orang India, silakan. Yang tengah. Yang tengah, Pak. Iya, kepala sekolah dia. Iya, kepala. Kepala. Wah, badan semua gue lihat. Ya, badan limau silakan. Pipi. Limau. Bagaus. Saya. Hei. Amon. Yang tengah. Diam. Limau. Diam. Mulai deh nih. Bolot nih yang mau. Ah, capek gue. Bolot. Dulu gue tanya nih. Ya. Yang pertama tadi lawak. Gue yang disuruh ngomong. Lawak yang pertama lo. Kan gue. Iya. Yeah. Terus yang kedua kan. Pangeran Jonas, Pangeran Jonas. Ini giliran dia dong. Iya, iya, makanya. Dari makanya. Tadi ngomong begitu. Wow. Masa gue lagi. Yang nyuruh siapa? Ini siapa yang ngundang orang budak sini? Pegel-megelin orang nih. Yaudah, ngomong. Ayo, sesajen ngomong. Giler lo ngomong nih. Iya, gapapa, pedupaan. Bisa ngomong lo, gue yang tau. Limau. Iya, kok. Ox. Bagus. Terima kasih. Bagus banget ya limau ya, maksudnya mengangkat yang sedang tua monyong. Ngomong lo. Ini gue lagi ngomong lo. Ini gue lagi kasih komentar buat limau. Awas tabok lagi nih. Limau sebagus banget ya tadi udah ngangkut yang apa sudah ngangkat yang sedang aktual ya tentang konferensi Asia Afrika. Bagus sekali. Generasi muda sekarang kalau kita lihat pelawak-pelawaknya lebih oke banget. Awas loh, gue tampol ini. Kalau begitu terus berjuang untuk limau. Ya. Lidahmu memang maut. Yeah. Terima kasih.